Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyanyikan lagu Indonesia. Indonesia raya. Indonesia. Setelah menyanyikan lagu Indonesia raya, semoga rasa nasionalisme yang ada di diri kita selalu berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pelajaran yang keempat. Hadir anak-anak? Iya. Coba dilihat, ada gambar apa itu anak-anak? Pohon beringin. Pohon beringin, pinter. Simbol apa ya pohon beringin itu? Pancasila. Pancasila. Sila keberapa? Sila ketiga. Sila ketiga, pinter. Bunyinya apa ya sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya, pinter. Persatuan Indonesia. Pelajaran kali ini dengan menyimak tayangan PowerPoint dan tanya jawab, siswa mampu menganalisis unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Melalui diskusi, siswa mampu menganalisis kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Pancasila ketiga Pancasila dengan benar. Maksud dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih unsur intrinsik cerita? Ada yang tahu? Kelompok satu. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam tubuh suatu cerita penting. Yo, baca cerita pentingnya budaya Tegur Sapa. Ya, Tegur Sapa. Senangnya tinggal di desa Serengwangi. Kedekatan hubungan dengan kebiasaan saling tegur satu sama berpasang. Tidak menjumpai nenek Ija. Nah, setelah membaca tadi, nah di dalam cerita tadi ada unsur intrinsik cerita. Analisa. Ya, bagus sekali. Kompak dua. Sifat tokoh. Sifat tulus suka menolong. Kelompok tiga. Sifat tokoh. Kelompok empat. Moral. Pesan moral. Kita dibuat peta pikiran tentang unsur intrinsik cerita ya. Satu, sampaikan peta pikirannya. Tokoh, Pak Tulus, dan Nenek Ida. Tok dua. Pak Tokoh, Pak Tulus suka menolong Nenek Ida mandiri. Tempat di desa Serewati. Iya, bagus. Kali kelompok dua, sifat tiga. Nama cerita, kedekatan hubungan antara warga membuat mereka saling menjaga. Iya, bagus sekali kelompok tiga. Kelompok empat. Pesan moral, kita harus saling dalam kesulitan. Bagus sekali semuanya. Hebat-hebat ya. Berarti kalian sudah ngerti nih. Ada gambar apa ini? Kepala desa. Desa apa itu?
Madatani Rabi. Siapa sih yang bekerja di balai desa? Atono. Kuwu itu bahasa Indonesianya apa? Kepala balai desa. Berapa tuh? Rabi. Sebenarnya berapa itu? Ada yang tahu? Kelompok satu nih, belum bicara. Kepala desa dengan gambar pohon beringin. Saya sebagai bahasa daerah lain. Terus kelompok satu. Kelompok dua. Menghormati budaya daerah. Tiga. Mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda, menjaga kerukunan dalam masyarakat. Menganalisis ya kegiatan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila. Terima kasih anak-anak, kalian sudah belajar dengan baik. Ada yang mau ditanyain? Enggak ada. Kurang mengerti? Silakan ditanyain. Sudah jelas semuanya? Sudah. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kelompok satu? Pentingnya budaya tegur sapa. Kelompok dua? Unsur intrinsik cerita. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kelompok satu, suka yang mana? Pentingnya budaya tegur sapa. Kita mempelajari peta ucap, unsur intrinsik cerita. Pelajari sikap tokoh kepala desa. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Ada yang belum paham? Sudah semuanya dan mengirimkan soal evaluasi di Google Form yang linknya dikirimkan lewat WhatsApp grup. Nanti kalian kerjakan ya anak-anak. Siap semuanya? Sudah selesai? Sudah. Gimana hasilnya? Bagus? Nilainya? Bagus. Hasil dari diskusi, LKPD, dan evaluasi, kalian mendapat nilai yang bagus. Jangan lupa ya, besok pelajari pembelajaran yang kelima. Kalian baca dahulu, agar besok kita bisa belajar dengan asik dan menyenangkan. Ya, belajar di rumahnya bersama orang tua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap berada di dalam rumah. Untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.